bimman zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna allaha huwa al-'aliyyul kabir. Demikianlah Allah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah ialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dialah Tuhan satu-satunya, yang diseru yang lain itu batil, yang disembah matahari itu sembahan yang salah, yang disembah bulan itu salah alamat, yang disembah gunung salah alamat, yang disembah api salah alamat, yang disembah lautan salah alamat, yang disembah orang dianggap Tuhan salah alamat, yang disembah itu gak punya surga, gak punya neraka. Mereka berharap masuk surga karena menyembah Tuhan yang mereka yakini, begitu di akhirat mereka kecewa, ternyata Tuhan yang mereka sembah gak punya surga, salah alamat. Yang kita sembah ini yang benar, gak nampak memang, tapi dia yang punya surga yang sebenarnya. Yakin saja kepada dia, walaupun gak menyembah, yakin aja pasti masuk surga. Kenapa? Karena ada keyakinan, ada iman. Sayangnya lama dulu di neraka baru masuk. Nah itu yang gak enak. Udah modar, udah hancur, udah hitam semua, udah lagi hitam sana pun hitam. Hah? Karena apa? Tuhan yang sebenarnya itu dan yang punya surga. Besok sama dengan memegang seorang calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Kita lihat sorot, lewat kali dia, pamornya bukan main, kemana-mana dia rame. Lalu kita pegang, kita kasih uang, kita jadi tim suksesnya, kita modali, tahu-tahunya nggak jadi. Macam mana? Yang jadi orang, jadi salah pegang. Mereka yang menyembah selain Allah batil, salah pegang. Ternyata dia tidak punya apa. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Zalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdah kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir kepada Allah. Kamu hak kafir apabila Allah saja disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha benar. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja disembah. Dulu kalau dibilang sembahlah hanya Allah, jangan yang lain, apa dia bilang? Ah, kami dapati bapak-bapak nenek moyang kami menyembah ini, maka kami menyembah ini. Kafir itu maksudnya bukan tak tahu, tahu tapi ngeyel. Kafir tahu tapi ngeyel. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Coba kau tes Muhammad, tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Wa anna tufakun. Kenapa berpaling kepada Tuhan lain? Kalian tahu ya sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi Allah. Kenapa menyembah patung? Dipersempit lagi pertanyaan. Wa la in sa'altahum man khalaqahum. Tanya mereka Muhammad, siapa yang menciptakan diri mereka? Jangan lagi dan bumi, diri mereka. La yaqulunna Allah. Mereka pun akan berkata Allah. Terus kenapa menyembah Tuhan lain? Inilah kafir. Tahu Tuhan yang sebenarnya, tapi dia tidak mau menyembah Tuhan yang sebenarnya. Ngeyel. Kalau ada orang yang salah sembah karena enggak tahu, itu bukan kafir, musyrik. Karena ketidaktahuan dia musyrik. Belum sampai dakwah ke dia, atau belum lahir Nabi pada saat Nabi sebelum itu mati, dia musyrik. Karena memang belum datang dakwah, macam mana?
syariatnya sudah habis, syariat baru belum datang. Mereka tinggal di tengah hutan, di kutub utara, kutub selatan, tidak ada dakwah. Mereka tidak tahu siapa Muhammad, mereka tidak tahu siapa Allah, karena tidak ada yang mereka. Maka mereka musyrik. Tapi begitu sampai dakwah, di telinga mereka sudah kedengaran la ilaha illallah, lalu mereka tidak mau kafir. Nah, dulu mereka diajak, sembahlah hanya Allah. Mereka bilang enggak. Kami menyembah patung karena dari nenek moyang kami sudah menyembah patung. Awalnya patung itu pun bukan untuk disembah, dibuat hanya untuk mengenang kakek nenek leluhur mereka, bukan untuk disembah. Orang Arab paling bangga dengan keturunan yang gagah perkasa. Oh, pakai kami dulu pejuang, pakai kami dulu pahlawan, pakai kami dulu yang mempertahankan negeri ini. Dibuatlah patungnya, bangga-bangga. Jadi yang patung pakai kalian ya. Jadi yang patung umum-umum kita dari ini. Patung itu dulu hanya untuk mengenang sejarah. Lama-lama orang curhat, ngadu. Macam dia ada cerita lagi, opung, somolong mas, somolong mas, somolong mana? Macam orang kampung datang ziarah, ditanyanya itu, sehat dong opung? Untung nggak jawab. Kalau jawab lari. Nggak boleh diajak bicara orang dari kubur, orang nggak ada di situ, tanah yang diajak bicara, batu. Rohnya itu kan di alam barzah, bukan di kuburan roh. Di alam barzah. Di mana Ustaz alam barzah? Nanti kita di sana harus tahu. Hanya dia yang tahu. Apakah di bumi, apakah di mana, atau di mana, dia yang tahu. Jangan minta. Dari alam barzah dikembalikan roh nanti ke tulang sumbu masing-masing pada saat berbangkit pada hari ya. Roh kita itu di mana? Di alam barzah. Apa itu barzah? Pemisah. Pemisah antara dunia dan satu tempat yang mengantarai alam dunia dan alam. Jadi ini patung disembah-sembah awalnya hanyalah untuk diingat-ingat. Ah, lama-lama dipuji-puji disembah-sembah. Lama-lama dikasihlah kopi, dikasihlah teh, dikasihlah minum, dikasihlah rokok kuda karang merah. Jadi dia tuh Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan, tapi dia hantu. Maka tipis antara hantu dengan Tuhan. Makanya kalau salah-salah ngaji, kadang kita bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah hantu. Hantu disebut 3 kali jadi Tuhan, Tuhan disebut 3 kali jadi hantu. Coba. Makanya tipis itu antara tauhid dengan musyrik tipis. Salah-salah kaji musyrik. Kalau salah sebut Allah paham. Si orang sahabat berdoa, ya Allah, akulah Tuhan, engkaulah hambaku. Ini karena nanti kita wajib. Saking semangatnya berdoa salah sebut, mestinya akulah hambamu, engkaulah Tuhan. Saat itu sahabat entah karena grogi atau apa, dan dia bilang, ya Allah, engkaulah hambaku, aduh, aku adalah Tuhanmu. Allah maafkan yang begini, enggak apa-apa. Tapi kalau ini sudah terniat salah sembah, ayat dia. Ke Allah yang tujuannya Ustaz, lalu kenapa pakai kemenya? Kenapa pakai keris? Kenapa dikasih kopi? Kalau memang ke Allah tujuannya, kenapa bawa nasi-nasi tumpeng begini? Kalau ke Allah tujuannya. Inilah yang begini nih. Dia pikir menyembah Tuhan padahal menyembah hantu. Maka hilangkan semua simbol-simbol dalam penyembahan. Maka tidak boleh lagi ada simbol patung, ada simbol dewa, ada simbol apa namanya itu angka-angka, tidak boleh lagi. Hilangkan di masjid polos. Jangan ada di masjid lambang-lambang patung-patung. Tidak boleh. Bahkan sebenarnya tulisan Allah dan Muhammad itu harus di atas sekali, jangan di depan mata. Jangan lagi tergambar kita sedang menyembah lapas Allah.
Maka ibu-ibu ke masjid juga jangan mengganggu pikiran orang dengan mukena yang warna-warni, ada tulisan lagi. Ada tulisan. Karena apa? Pikiran itu berjalan, hati itu rawan. Yang laki-laki, bapak-bapak, kalau punya kain, coba ingatkan tuh, kainnya itu mereknya jangan ke bawah, ke atas. Entah dari kapan pula merek kain selalu ke bawah, paling belakang pula disengaja. Orang lihat, oh, baju jongkok. Gimana pula kawan yang beli baju jongkok? Ya, makanya di masjid itu polos, bagian depan polos. Kalaupun ada tulisan, gambar-gambar, majalah, kaligrafi, tak apa pun itu bagian samping atau bagian atas yang tidak langsung dipandang oleh mata. Ada itu gambar Ka'bah lagi, gambar Ka'bah orang lagi keliling. Ya Allah, terima Ka'bah. Cepat, rusak itu. Jadi polos, itu yang benar, polos. Jadi gampang sekali merusak keimanan ini. Inilah dia. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja disembah, tidak mau terima. Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Kamu biarkan, dan kamu percaya Allah dipersekutukan. Maka putusan hari ini, putusan bagaimana nasibmu di akhirat ini. Bagaimana nasibmu di akhirat ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Yang kita ambil sini Al-Aliyul Kabir, maha tinggi, gak bisa diukur ketinggiannya. Maha besar, gak bisa diukur kebesarannya.